Pemirsa, ribuan buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja memblokade jalan nasional penghubung kota Bandung dan Garut. Aksi yang dilakukan oleh kaum buruh ini dipicu disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR pada Senin 5 Juli 2020. Rencananya buruh akan menggelar aksi ke kota Bandung, namun karena dihadang oleh pihak kepolisian, akhirnya buruh membubarkan diri. Ribuan buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja menggelar aksi protes dengan cara berjalan kaki atau long march dari kawasan Rancakek hingga Cileunyi. Aksi protes ribuan buruh dipicu oleh disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI pada hari kemarin. Pada saat tiba di Bundaran Cileunyi, sempat terjadi dialog antara massa aksi dengan petugas pengamanan. Di Cileunyi, petugas kepolisian menghalau para buruh agar tidak melanjutkan aksinya ke kota Bandung. Kita hari terkait bahwa kita bagaimana rezim hari ini Jokowi Ma'ruf Amin tidak membatalkan RUU Undang-Undang Omnibus Law. Oh, jadi mengharapkan Jokowi membatalkan Undang-Undang RUU itu, iya, ya? Iya, karena bahwa Omnibus Law itu bagi buruh khususnya itu bisa membuat sengsara bagi buruh. Karena isi Omnibus Law Cipta Kerja ini buat buruh banyak hak normatif yang dihilangkan dalam Undang-Undang Omnibus Law. Kita kan menghargai mereka juga menyampaikan aspirasi. Namun karena kondisi sedang corona, kita harus lebih berhati-hati. Mereka sudah kami beri kesempatan untuk sampai ke sini. Tadinya mereka mau memaksa masuk. Maksa masuk, tapi kita tidak izinkan, memang tidak boleh. Dan setelah kita bekerja sama, akhirnya mereka kembali ke sana, karena di Pura itu ada kegiatan deklarasi. Silakan di sana lebih aman. Kemudian personil yang kita libatkan sekitar 400-an dibantu oleh rekan-rekan BRIMOB juga. Usai berdialog, akhirnya para demonstran kembali ke kantor Serikat Buruh guna mendeklarasikan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Akibat aksi ini, arus lalu lintas dari arah Garut menuju Bandung tersendat sepanjang 6 km. Rezitia Prasaja, Bandung TV.